Oke teman-teman, ini kita bersihin dulu si labi-labi ini nih teman. Ini bersih juga ya tahun ini. Ya teman-teman, jadi rencananya mau ngolah ya, ngolah hasil tangkapan. Kita ngolah labi-labi plus apa, ikan ikan burayak atau ikan kongsiok. Ikan kongsiok. Kongsiok. Kalau dari bahasanya ikan kongsiok. Kongsiok. Teman-teman. So, labi-labi di situ apa? Pi. Apa? Pi. Kalau bahasa Cina pi. Oh, itu kalau di Indonesia kan labi-labi ya, bulus. Iya, labi-labi bulus. Kalau itu pi. 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 Oh, kita mukbang pi. Mantap. Mantap. Teman-teman lihat. Tadi kan. Jadi ini barusan dipotong-potong dulu ya, teman-teman. Jadi enggak di shoot ya. Ini bawahnya, teman-teman. Ini batoknya, teman-teman. Jadi harus sampai direbus dulu ya. Direbus dulu. Biar ininya. Ini bisa kemakan juga, teman-teman. Bisa. Bisa. Mantap, teman-teman. Lihat ini. Dagingnya merah kayak gini, teman-teman. Soalnya saya baru pertama kali ini, teman-teman. Kita mukbang apa ini, labi-labi ya. Tuh. Jadi kali ini harus direbus dulu, teman-teman, sebelum di olah ya. Iya. Oke teman-teman, kita rebus langsung ya nih. Ini kalau ikan mah jangan lah, jangan direbus ya. Ya ikan mah jangan. Ya, teman-teman, ini pinggir-pinggirnya ini ya. Enak sekali nih. Kayak lagi makan cambu kristal gitu. Weish. Pinggir-pinggirnya itu. Oh, kriuk-kriuk. Mantap, okay. Mantap guys. Oke teman-teman, mantap. Wow, binu woi. Mantap guys. Oke. Yuk saksikan terus. Kalau betina ini mantap. Itu jantan. Jantan. Oke teman-teman, ini baru tahap pertama ya. Iya tahap pertama guys. Pertama di apa? Di rebus. Oh iya tuh. Ini masih keras teman-teman. Apalah kita. Apa-apa. Wah mantap nih, tuh lihat. Ini baru beres di tahap pertama. Terus, ini nih paling nikmat. Kayaknya sih belum pernah. Jadi direbus dulu. Kalau nggak direbus, cuman pasti agak bisa aja, cuman agak iya. Itu ya. Agak kenyal ya. Kenyal. Lihat. Maksudnya lihat. Nah ininya teman-teman kayak kikil teman-teman. Udah kita ngolah dulu si apa ini. Wangi teman-teman. Wangi ya. Coba coba diangkat tuh. Oh iya benar teman-teman. Jadi nggak ke kecium itunya apa? Hanyirnya gitu ya. Mantap guys. Itu mentah juga enak. Gila, udah matang. Mantap sekali teman-teman. Mantap guys. Apalagi pakai bumbu ya. Oh. Ya udah, saksikan terus teman-teman. Kita kasih bumbu dulu teman-teman. Ini. Mantap guys. Terus pakai ini bumbu kuning ya. Biar itu. Yang instan aja lah. Cukup enggak kurang ya? Oke, cukup guys. Cukup. Ini pakai bawang? Pakai. Tomat, Pak, pakai. Pakailah. Oke, siap nih. Sama cengek dulu teman-teman. Genos lah. Biar pedas. Kita tambah pedasnya. Jadi emang begini ya caranya. Biar itu. Ini biar ada masem-masemnya. Salam serinya enggak ada, eh. Enggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting ada. Bawang putih pakai. Pakai. Agak wangi ya.
tomatnya perlu lagi nggak? Cukup lah satu. Cukup ya. Satu. Biar agak pedas ah. Ya mantap. Ya cukup. Berarti kasih minyak ya. Minyak. Oke teman-teman, ya ini caranya. Cukup. Cukup. Cukup ntar pakai air ya. Ya teman-teman. Mantap sekali. Belum masak udah wangi. Ya udah. Kita lapar, mulai guys. Pengolahan. Yuk. Ya teman-teman. Ini mulai tahap pematangan ya. Goreng dulu ya. Mantap. Ini udah potong-potong dulu teman-teman. Goreng ini Allah. Yang bro. Mantap sekali. Mantap sekali. Tambah ikan teman-teman. Mantap guys. Teman-teman. Tuh. Teman-teman, boleh dicoba teman-teman. Oke, teman-teman lihat. Jadi si babi lemnya udah matang, lihat. Jadi rencananya ini tadi pindang ya, di apa kayaknya ini. Tuh, jadi bumbu kuning. Jadi masa ngolah labi-labi pakai bumbu kuning dan pedas-pedas teman-teman tuh. Mantap. Ayo cobain. Cium dulu guys. Asli teman-teman. Jadi melebihi wanginya itu melebihi daging-daging sapi ayam itu ya. Ya udah. Coba dulu. Coba. Guys, teman-teman lihat, aduh panas. Asli teman-teman. Ini nasinya teman-teman. Mantap ya. Terbukti teman-teman. Bro murak bro. Nasinya teman. Mantap lu. Oke, teman-teman. Jadi emang mantap sekali teman-teman. Paling enak di kayak gini, masak kayak gini ya. Kalau digoreng masih agak kurang gitu. Ini apa apa yang bawahnya teh? Batok bawah gitu ya. Batok bawah teman-teman ya. Oh, yang kayaknya lu mantap tuh. Kayak gagal ya. Mantap kayak kikir. Kayak kikir teman-teman. Jadi lebih enak panas-panas kayak gini makannya. Guys. Gila teman-teman deh. Enak sekali. Ya nasinya. Ini lebih mantap, Mang. Bumbunya, mantap deh.
Sok lihat. Pedas, teman-teman. Ya. Jadi si airnya tuh diseruput kayak gini, teman. Wih, mantap. Ya kalau pakai, kalau bisa masaknya mah, jadi si hanyirnya itu, amisnya itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi tinggal tulangnya aja, teman-teman. Ini tulang apanya? Kaki ya? Kaki ininya ya? Guys. Tambah cengek ya? Cabai. Cabai. Lebih enak si airnya itu diseruput dari sini, teman-teman. Bawang. Pedas, eh. Makanya ya. Ini yang mana udah lihat. Ada ikan lebih banyak. Ini serbuknya belah dia ya. Tadi belah dia. Enak belah dia serbuk. Cium dulu, Bang. Cium dulu. Udah tercium wanginya. Mantap, Mang. Bagi-bagi, Mang. Oke, teman-teman. Mantap sekali. Jadi lebih lebih mantap. Jadi kayak kayak gini makannya, teman. Seruput kayak gini. Mas ada lagi nya? Kameramen like, Mas. Like. Saya cakan wajib, Mas. Wah, ya jadi pak kameramen ada bagian di sana. Ini bagian kakinya, teman-teman. Ini matang matang, woi. Ini bagian ekor, teman-teman. Ekor. Mantap. Ya, teman-teman. Enaknya. Emang kalau di Cina mah emang terfavorit ya. Gila. Mantap sekali. Mantap sekali, guys. Sisa doang ah. Gokil, teman-teman. Oke, ketemu di sawah. Lain kali kita ngeprak lagi. Iya. Kapan? Kapan-kapan ya? Kapan-kapan. Oke. Oke, teman-teman. Jadi tadi ya nemu ketemu di sawah gitu. Lagi berburu, dia juga lagi berburu. Soalnya dari Cina ya. Aslinya dari Cina, teman-teman. Jadi udah lama di Indonesia. Jadi merantau. Jadi suka petualang atau ngaprak kayak gitu. Kalau sebut labi-labi itu apa? Pi ya. Pi. Dari Cina bahasa nama labi-labi itu pi. Jadi pi doang gitu ya. Pi atau pi. Pi. Pi
piye gitu. Ya kebetulan langsung di masakin kayak gini ya, diolah. Oke. Mantap sekali sama rasanya. Ya udah, jadi petualang hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Di-subscribe guys. Subscribe teman-teman. Teman-teman. Kam si ACC, terima kasih. Mantap sekali. Ya udah, jadi tadi ngolah labi-labi ya. Langsung dimakan pakai nasi juga. Alhamdulillah terasa enak sekali, teman-teman. Jadi ini jadi panggilannya Koko ya, dari Cina soalnya. Jadi namanya siapa? Ko siapa namanya? Ko Alek. Ko Alek, teman-teman. Jadi ininya namanya Ko Alek. Oke, teman-teman, lain kali kita survive lagi, kita ngapain di sawah ya. Ya udah, jadi cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.